belok kanan. Mesti belok kanan. Apal ya kan? Apal, dulu pernah di sini. Iya. Tapi gimana? Dulu kita kan pernah. Iya. Cuman nggak sampai kayak gini kan, nggak sampai kayak masih. Pasar ini ya, pasar Unggul. Taman Strawberry. Pasar Strawberry, Strawberry. Yang di buah apel, yang di Batu. Taman petik apel ya. Di sini. Sepuasnya. Daerah ini ya. Batu berapa jam? Di sini ya. Ke Batu setengah jam. Setengah 30 menit lah. Oh iya. Itu 15 kilo. Kadang macet. Macet ya. Kadang macet. Sepuasnya Strawberry, makan apa tuh? Apel. Ngambil sendiri. Iya iya iya. Sepuasnya. Berapa lama di Sandika? Dua hari, dua malam. Dua hari, dua malam. Hari ini, besok. Oh iya, tiga hari, dua malam. Check outnya, Kamis ya. Kalau mau keliling Batu, saya bisa ngantar keliling Batu dari pokoknya. 8 jam, 10 jam itu. Beli itu sini, ke sini, ke situ, daerah Batu. Itu 600 satu mobil. Keliling. Jalan macet menuju hotel, arah hotel Santika. Padat merayap. Selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama saya di Seno TV channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Hari ini kita berada di Hotel Santika yang berada di Kota Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Jadi saya sedang berada di lantai 5 ya, lantai 5 di Hotel Santika, Kota Malang guys. Bagi teman-teman semua yang belum pernah ke sini ya, saya mau tunjukkan sedikit pemandangan yang bagus dari Hotel Santika ini. Sangat luar biasa, indah ya, dikelilingi oleh gunung-gunung nan hijau. Baik, coba saya balik kamera, kita lihat dulu ya guys. Nah, ini pemandangan di Hotel Santika lantai 5 di Kota Malang, Jawa Timur. Kita lihat tuh gunung-gunung dan hijau sangat indah ya, bersebelahan ini dengan gunung-gunung dan hijau. Rumah pemukiman penduduk yang padat ya. Hotelnya juga bagus. Ada 100 lebih kamar ya di sini. Teman-teman boleh lihat tuh. Nah, kita di lantai 5. Tuh suasananya. Sangat indah, luar biasa. Boleh bagi teman-teman yang belum pernah ke sini. Nah, ini saya kasih penampakan sedikit ya. Kota Malang ini dingin, sangat dingin karena di sini dikelilingi dengan gunung-gunung. Tuh, bagus sekali. Kita jalan dulu, masih pagi suasana di sini. Mau
sarapan, cari sarapan di bawah guys. Itu kita turun melalui lift, jalan terus. Ini kamar-kamarnya bersih di sini, sangat bersih, dikelilingi tanaman-tanaman hijau. Nah, ini dia serba hijau. Oke, sampai ketemu kita di bawah nanti kalau sudah menemukan tempat sarapannya. Tinggal dulu guys. Assalamualaikum.